Kemarin saya sebelum masuk bulan suci Ramadan ini berusaha untuk bersilaturahim. Dalam sebulan terakhir itu saya bertemu secara langsung tatap muka dengan para pimpinan dan pengurus utama, para kader di wilayah Jawa. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, terakhir kemarin Yogyakarta, Jawa Tengah, dan terakhir Jawa Timur. Menyenangkan karena konsepnya informal, di alam terbuka dengan konsep overlanding tadi, camping bareng-bareng dan bercerita tentang banyak hal, dan kami bertekad untuk semakin solid dan menuju masa depan yang insya Allah lebih baik. Tapi tentu di bulan puasa ini saya juga berencana, berniat untuk bisa melakukan kunjungan ke berbagai daerah lainnya, termasuk di luar Jawa, bisa dikatakan safari Ramadan. Walaupun saya juga harus berhati-hati karena situasinya masih pandemi. Betul. Kita tidak ingin menciptakan permasalahan yang tidak diperlukan, termasuk jangan sampai kehadiran kita membuat permasalahan baru terkait dengan COVID. Tapi cukup dinantikan sebetulnya kehadiran saya di berbagai daerah, tentu mereka berharap bisa bersilaturahim dengan ketua umumnya, sekaligus saya juga ingin sebetulnya menyapa masyarakat, para tokoh di daerah, termasuk tokoh-tokoh agama yang sangat kita muliakan.